Nah, halo coy, jumpa lagi di channel saya, di channel Fikri Guru. Jadi di video kali ini saya akan unboxing kembali tenda ini ya, tenda Hillman. Nah, tenda ini baru datang kemarin sore, tapi saya belum sempat unboxing. Nah, hari ini kebetulan saya ada kesempatan untuk unboxing. Sombong amat. Sebenarnya hari ini saya lagi mancing dan kebetulan teman saya Bang Aldi lagi cari umpan keluar. Jadi sementara menunggu, saya akan unboxing dulu ini supaya tidak boring di sini, tidak ada ditemani ngobrol. Oke. Nah, ini barangnya. Barangnya Hillman, tenda Hillman ya. Yang tipe apa ya? Kemarin. Hillman Cloud Up Smart. Begitu. Oke, supaya tidak lama-lama, saya akan langsung unboxing saja. Nah, oke, buat teman-teman penonton Fikri Kuro yang sampai saat ini masih setia menonton. Jadi akhir-akhir ini saya lagi senang melakukan kegiatan-kegiatan outdoor seperti ini, mancing, kemudian camping, melakukan pendakian kalau ada kesempatan, kalau lagi fit-fitnya saya biasa mendaki juga. Nah, buat teman-teman yang suka nonton video-video seperti itu, silahkan tonton di link yang saya simpan di kolom deskripsi. Oke, lanjut, kita langsung unboxing saja supaya tidak terlalu lama. Oke, ini kantongannya ya, pouchnya, terus tendanya ada di dalam. Ini ada di kantongannya, ada tulisan Hillman di sini, terus logonya seperti ini. Terus tendanya seperti ini. Oke. Dia pakai pengait seperti ini, teman-teman. Oke. Ini bahan yang apa ya? Saya kurang tahu nama bahannya, tapi ini bahannya tebal. Kayaknya anti dingin ini. Oke, kita buka saja langsung. Oke. Nah, ini ada beberapa kantongan saya dapat di dalam ini tadi. Ini kalau tidak salah ini pasaknya ya, pasaknya di dalam. Coba kita buka. Nah, bentuk pasaknya seperti ini, warna merah, terus dia punya logo Hillman di sini. Ini pasaknya saya dapat ada berapa ya? Saya hitungkan dulu. 12. Jadi pasaknya cuma ini ada 12. Kita dikasih 12 pasak. Terus juga dapat tali. Talinya ada berapa ini? Ada 2. Tali. Terus ini framenya, saya langsung kasih lihat saja. Goblok. Nah, oke, okay, coy, sorry tadi ada insiden sedikit. Oke, okay, kita lanjut. Ini framenya, framenya ini yang saya tahu karena pada saat saya mau membeli itu saya memang lihat-lihat memang dulu di internet. Itu framenya ini menyatu, katanya sih menyatu ya, ini jadi satu dia. Kalau tenda saya yang loreng itu kan terpisah jadi dua frame, tapi ini dia menyatu ini. Nah, ini tidak usah kita buka, atau nantilah kalau kita mau pasang. Makanya ikuti terus ke channel saya di channel The Island Boy, makanya ikuti itu. Saya akan melakukan kegiatan outdoor di situ full, tidak dicampur dengan yang lain. Good job. Oke, lanjut.
Ini framenya, terus tendanya yang ini. Oh yang ini, yang merah. Oke, ini tendanya. Ini mungkin yang di bagian luarnya atau biasa disebut outer atau layernya. Ini yang di luarnya merah. Terus yang di bagian innernya, yang di dalamnya, ini kalau Hilman pasti warna kuning. Ini menurut Bang Aldi, karena Bang Aldi sudah paham di dunia pertendaan. Terus ini warna kuning, terus bagian bawahnya ini warna hitam. Dan bahannya saya tidak tahu teman-teman ya, saya tidak bisa menyebutkannya karena saya baru pertama kali punya tenda seperti ini. Jadi nanti di lain waktu kalau kita review kembali nanti saya akan sebutkan. Oke, ini warna hitam, terus yang jelasnya ini warna kuning anunya, innernya. Dan dia punya apa lagi namanya ini? Apa? Kelambu jaring. Ya, semacam kelambu begitu, jaring-jaring. Dan lagi-lagi saya tidak tahu nama istilah di dunia pertendaannya. Oke, mungkin itu saja. Tidak usah banyak-banyak dulu. Nanti kita review kembali. Nanti lengkapnya, video lengkapnya tentang ini di video reviewnya saja. Oke. Oke coy, mungkin itu saja. Karena kita mau lanjut mancing ini supaya tidak terlalu lama. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan jangan lupa tetap tonton channel ini. Ya sekalipun channel ini saya jarang upload di sini, tapi buat teman-teman yang mau tonton video-video di luar tonton video-video camping, kayak pendakian dan mancing seperti ini, subscribe channel yang sudah saya siapkan linknya di kolom deskripsi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.